Bismillahirrahmanirrahim. Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak. Akhirnya saya beli juga High Rise City. Kenapa beli, Pak? Emang demo kemarin ngerasa bagus gitu, Pak? Dari demo kemarin sih sebenarnya belum ketahuan ya bisa sampai segimana ini game permainannya. Cuman ya emang penasaran aja. Egonya keluar, ya udah dibeli aja, kita cobain aja sekarang main. Bisa kuat sampai berapa episode sih si bapak main High Rise City? Gak tahu nih pak, kita lihat aja. Kita new game aja ya, yang kemarin gak usah dilanjutin dulu deh. Kan kemarin cuma demo tuh, sekarang kita new game. Kita bikin di mana nih? Kemarin kita di New York nih. New York bintang 1 sih sebenarnya gampang ya, bintang 2. Bintang 4. Sandbox bintang 1. Vancouver bintang 2. Kita sini aja lagi deh, New York lagi deh. Kita kasih nama negeri Mamang Sap. Major name ya bapak lah. Si bapak imut. Kita start easy. Ya pak, kita lanjutin. Bukan lanjutin ya, kita mulai dari awal. Tempat yang sama kayak demo kemarin. Cuman, kita lanjutin lagi aja. Apa namanya tutorialnya? Saya masih rada-rada lupa. Next. Oke. Kita suruh bikin jalan sekarang nih pak. Bikin jalan dulu kan kita bikin daerah sini ya. Cuman kalau saya perhatiin nih kayaknya kedepannya bakal kesana ya. Kita bikin ini aja nih, kotanya pinggir ini aja dulu ya, pinggir pantai kayaknya. Kita bikin sini kurang lebih. Hop, kita sekarang bikin perubahannya di. Aduh ya Allah, kok badan belum apa-apa udah sakit-sakit saya. Kita bikin zone. Hop. Ya. Click to fast play. Oke. Okay. Ini kita lihat klik tuh kurang listrik sama air. Listrik, air sama service sama ini. Oke. Okay. Terus lanjut. Kita bikin listriknya. Terus caranya ini kita harus ada ini nih dekat apa namanya pemukiman ya. Udah gitu lah ya, apaan nih ya? Oh lagi dibangun ya, ada scaffold doang itu. Bentar pak. Sip, ini udah, sekarang tinggal air. Air dia perlunya small water tank kita taruh deket bagusnya di mana ya. Oke okay. Air udah, air belum. Sip. Nah ini nih yang local garbage nih rada bingung saya nih. Itu dulu cukup kali ya. Sekarang dia butuh apa nih? Dokter. Kita bikin dokter sini. Kok jalannya miring ya? Dokter di sini. Oke, sama supermarket. Supermarket nih harus hati-hati nih. Market sini deh. Oke. Sekarang kita disuruh bikin construct building fishery. Daerah mana yang cocok kita taruh dekat sini deh. Sekarang kita disuruh bikin ini. Apa namanya? Oh, vegetable ya. Udah ini. Itu
Selesai. Nah, ini nih saya rada ribet nih. A haulage company can pick up your customer good. Kita bikin di oke, udah much better katanya. Kita bikin wood. Oke. Dua ya disuruhnya ya. Kok saya lihat cuma satu ya. Oke. Insulation material juga kita bikin dulu di sini. Oh, nggak boleh ada ini. Hah. Nggak bisa lagi dipindahin. Aduh, kupret. Kita bikin jalan dulu aja deh. Kenapa nggak mau ya? Ih, ini. Bisa ya miring gitu ya. Ini ya, game ya. Udah. Industrial building require office to function. Office don't have to be next to any space. However, still require a road nearby. Kita bikin office di sini deh. Oke, lanjut. Apa nih? Settlement ada fruit farm, office zone complex, clay pit, brickwork. Oke. Clay pit. Ya, clay pit pas di situ ya. Kok nggak ada tutorialnya lagi? Aduh, gimana ini saya? Ini berarti saya langsung main sendiri nih. Aduh. Ah, susah banget ya. Ya Allah, kepencet. Blok. Bentar ya. Cara ininya gimana dia? Apa itu tekan R? Dia ke sana. Bentar, saya mau tahu gimana caranya ngerotate ini. Ininya mah ini game bug-nya banyak banget. Aduh. Enggak, saya cuma pengen ini. Pengen bikin ini. Cuman saya pengen tahu ngerotate-nya gimana loh, Pak. Aduh, elah. Ya, kenapa ini? Wah, hang dong, Pak. Gak bisa saya gerakin. Padahal biasanya developer-developer yang segini bagus-bagus loh. Ini terlalu banyak bug-nya atau terlalu banyak ininya ya, modenya ya. Ya baru begini. Ah. Ya, Pak, balik lagi setelah apa tadi ya? Post close. Benar-benar sih emang. Aduh, game. Gara-gara cuma mau ini doang nih. Mau apa namanya? Mau nyobain naro probable. Malah error. Lucu. Payah. Kalau ini, Pak. Apa game ini, game High Rise City ini, kita tuh lebih ke pusing mikirin resource-nya, jujur. Ini saya mainin ini dari tadi, gimana caranya biar ini tuh saya bisa kumpul banyak gitu loh. Turun naik itu tuh faktornya apa ya? Ini 100% udah oke. Apa kita perlu buat lagi itu? Nah, saya masih belum ngerti nih, Pak. Udah, terus kita bikin jalan aja dulu yuk. Kita bikin jalan yang dari sini nyambung ke sini deh. Oke, naik 32. Ini kita penuhin dulu pakai apa ini ya? Sini ya. Attraction, mana attraction?
Ini apa nih? Apa nih dia? High school baju. Ini di mana ya? Supermarket ya? Supermarket itu ada di bukan sini ya? Aduh, ini kayak kurang. Break itu di sini ya, begini. Tuh, tiba-tiba jadi 99. Tiba-tiba jadi 26. Gimana itu ya ceritanya ya? Aduh, kenapa ini kayak gini? Zebra crossnya. Aduh, ini game bagus sebenarnya, cuman kayaknya developernya juga buru-buru kayaknya ya. Nah, iniin. Public transport. Oh, satu ke sini. Ini. 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 Oke. Salah. Ini. 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 Balik lagi ke sini. Ini. Aduh, udah main setahun nih, Pak. Kan jelek ya. Saya tuh pengen bisa pakai ini nih. Kita pakai ini. Duh, susah banget ya pakai ini ya. Ventilation, lihat. Ini terlalu sebenarnya nggak terlalu penting sih menurut saya. Udah ada. Aduh, kayaknya segini dulu deh Pak. Ini bingung saya masih mainnya. Apa saya perlu bikin ini lagi ya? Coba ini masih minus ini saya nih. Sebelum mengerti gimana caranya. Udah banyak bisa tuh dah. Aduh, cuman sebenarnya kalau kita lihat lumayan loh Pak. Kita density, kita push time, kita cobain jam. Nah, atau pagi sembilan lah. Ah, latitude-nya apa nih? Oh, mataharinya. Ih, cakep ya. Kok nggak ada lampunya nih orang-orang? Rumahnya di mana? Oh ya udah mah, ya udah dulu Pak, segini dulu aja. Saya ngomong sampai ini ya, cadel-cadel ya. Ya udah Pak, segini dulu aja deh buat dari High Rise City. Komentar pertama saya banyak banget banyaknya, lebih-lebih dari City Skyline tadi sempet force close sekali. Terus saya masih belum ngerti gimana cara ngerotate bangunan yang probable.
Terus satu lagi tadi pas saya geser kamera juga masih apa ya, masih gerdek-gerdek, apa ya gerdek-gerdek ya, bahasa ilmiahnya ya. Tapi kalau dari segi penampilan rumah atau apa sih lebih menarik ya lihatnya ya, orang-orangnya lebih apa ya, nggak tahu ya, dibanding City Skyline kalau ini bentuk rumahnya lebih inilah, lebih variatif kok kalau saya. Kelihatan enggak sih, beda-beda level sih sama City Skyline. City Skyline emang udah apa ya, yang udah layarnya lebih tinggi lah daripada game ini, kerasa kok pak mainnya. Cuman ini saya mainin ya gara-gara satu enteng, satu lagi emang beda play mode-nya, beda bukan apa istilahnya ya, gameplaynya cara mainnya beda pak. Ini dari tadi tuh saya nggak bisa bangun gara-gara resource-nya kekunci, itu intinya. Bukan gara-gara apa namanya supply demand-nya si industrial atau housing, ada juga sih, cuman lebih kepentok sama resource ini. Bingung saya. Gak apa-apa, ntar kita coba lagi pelan-pelan main ginian. Ya pak, segini dulu aja dari High Rise City. Kita jumpa di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.